Sekarang kita lanjut ke tombol-tombol. Jadi biar sekalian ini jadi buku panduan. Di sini kita ada tombol buat lampu. Ini lampu RGB kita taruh sini. Terus di sini ada saklar audio. Misalnya mobil kayak gini tuh perlu dikasih saklar kayak gini. Jadi head unitnya itu tetap aman. Jadi misalnya kalau kita mau jalan tersini, itu kalau bisa dimatiin dulu aja. Dimatiin, nah terus kita hidupin. Kalau sudah nyala, itu dari perangkat, semua perangkat pasti akan lebih awet. Dari setir juga ini seperti biasa, kita dari setir yang orinya kita custom lagi, kita tambahkan spon juga yang kayak kemarin, karena setirnya udah lumayan cakep ya. Kalau di kain gini udah keren lah. Dia juga nyaman banget. Jadi yang dulu kan kecil banget, ini tambahin spon jadi tambah enak, pegangnya enak. Jadi nggak usah tambahkan lagi apa tuh cover setir lagi, udah cukup. Dari situ udah, terus central lock udah, itu udah semuanya. Head unitnya, kita lihat dikit ya, intip. Sebenarnya head unitnya udah hampir sama yang kayak kemarin saya review di mobil Expander, cuma ini perbedaannya di displaynya. Banyak nih perbedaannya di displaynya sama di aqualizernya. Dia cakep banget, udah cocok lah, mantep. Gak saya detailin ya, nanti bingung nanti. Terus apa ya, ini kayaknya lebih bagus dari yang kemarin, soalnya kayaknya saya lihat di browsernya ini tadi saya pakai ini ya, coba tadi saya pakai file 4K itu bisa, ternyata itu kuat ya 4K loh. Kayak apa bendingnya coba, coba lihat. Nah ini mas, pas banget, sangat cukup. Nanti kena copyright. Kita kecilin dulu 4K ya. Oh yang ini nih, bentar, sorry. Nah, ini kok layarnya segini mas? Sip, dingin banget ya. Tak matiin coba. Flank Beats Production. Yes, mantap. Karenanya keren banget nih. Terus kita tambahkan juga kamera adret ya, kamera mundur. Agar kenapa? Karena ini buat keamanan ya. Ini penting. Bentar, nyalain. Ya. Sip, mantap. Ini udah ada kamera mundur. Jadi seperti mobil-mobil baru ya. Terus kita tambahkan juga lampu kolong bawah. Dia pakai RGB. Terus dia ikutin ini juga ya. Kalau misalnya dia rem, dia nyalanya merah, gitu kan? Sip. Rem. Kalau misalnya kita ngesen kanan, dia nyala sen jalan kayak gitu. Kita mau adat mundur, dia nyalanya S blue. Mantap. Terus kalau misalnya ini mau dimatikan, tinggal kita matikan ada saklar di sebelah sini. Jadi kalau nggak pengen ada lampu yang nyala, ini tinggal dimatikan. Udah deh, mati. Mati nggak? Mati. Tapi rem tetap nyala. Cuma lampu RGB-nya yang mati. Gitu. Jadi di mobil ini tuh kita custom-nya hampir mirip-mirip yang kemarin. Cuma ada bedanya itu dari box-nya. Terus door trim-nya. Terus kalau kemarin kita pakai sunroof, ini dia pakai plafon. Dari situ, ini kemarin juga kita tambahkan ya, sama kayak kemarin, kita tambahkan charging.
buat ngecas handphone. Yang di sini kita udah tambahkan yang terbaru. Jadi dia udah dua slot. Yang satu 5 volt 1 ampere, yang satunya 5 volt 2,1 ampere. Jadi kalau buat Android ini udah bagus nih. Ngecasnya juga udah cepet. Mantap. Jadi di mobil ini tuh konsepnya itu lebih yang ke elegan ya, elegan, tapi kita kasih pernak-pernik lampu biar nggak ngebosenin. Kalau misalnya buat hiburan tuh, kalau nggak ada lampunya tuh kurang gimana. Kita kasih lampu RGB biar warna-warni kayak pelangi, kayak pelangi. Jadi kayak gini, wih mantap. Ini logo Yeji yang baru, bisa langsung diorder nanti. Oke, kita langsung cek sound aja biar nggak penasaran suaranya dan hasilnya kayak apa. Coba kita cek sound lagu yang enak ya. Sebagai akustik. Kemarin ada yang nanyain totalnya berapa ya mas. Kalau untuk mobil ini kurang lebih sekitar 35-40an, jadi 50 kembali lah gitu. Nah oke teman-teman semuanya, sekarang saya udah bersama ownernya yang kemarin modifikasi pick up. Nah sekarang saya mau tanya-tanya dikit, nah tanya-tanya santai nih sama Mas Dani. Mas Dani asalnya dari mana mas? Dari Sumono. Sumono. Saya mau tanya itu mobil nantinya mau buat apa mas? Kok modifnya gila-gilaan? Itu ya yang penting bisa buat kerja mas. Oh gitu. Nah, cuma dimodif, tapi fungsinya juga buat kerja. Oh gitu. Ya. Nah mas Dani tahu dari mana kok jauh-jauh dari sana kok ke Wonosobo cuma mau bikin audio? Lihat ya, dari media massa. Media massa. Emang saya mau di massa, Mas. Dari YouTube, Mas. Oh, media sosial. Media sosial. Iya. Berarti Mas ini subscriber saya ya. Udah lama Mas subscriber, Mas? Ya. Lama, Mas. Oh, yang benar. Jadi Mas Dan ini mobilnya pick up L300. Jadi dia modifikasi interiornya kemarin alhamdulillah sudah selesai. Tadi sudah kita cek semuanya mas, alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa, mudah-mudahan aman. Tapi kalau nanti ada apa-apa, bisa mau bahas ini aja. Siap. Nanti kita atasin. Oke, itu Mas Dani sambil usaha apa nanti mobilnya
buat buat ngangkut apa Mas Dhani ada usaha yang lain? Buat ngangkut usaha kecil-kecilan Mas. Usaha apa? Saya lebih tahu. Jualan sembako. Oh, sembako. Pasar, oh iya, berarti ringan ya Mas, enggak terlalu berat ya. Iya. Ini ringan ya Mas. Paling ya sarimi lah. Oh, ala sarimi mah kecil ya. Enggak enggak ya. Over yang matanya ya Mas. Enggak Mas, ya ringan-ringan lah. Nah, ini mobilnya sudah jadi. Ini malah mau diburu-buru diambil Mas Dhani. Aduh, saya belum nyobain loh Mas. Sudah enggak sabar ya Mas. Oh, gitu. Jadi 3 minggu ini mobilnya di sini ya Mas? Iya. Nah, ini mobil baru, enggak eman-eman dipotong-potong. Tapi enggak apa-apa ya Mas. Hasilnya gimana? Ah, gimana? Sekarang hasilnya gimana sekarang? Kemarin pas lihat potong-potongnya tega enggak? Tega Mas. Gak tega. Ya. Dirusak ya, langsung ya. Dirusak-rusak. Tapi nggak apa-apa Mas, saya kita modif ini emang sesuai kebutuhan Mas Dhani. Mas ya. Dhani pinginnya kemarin pinginnya yang penting saya rapi, yes. Terus fasilitas di mobil baru itu masuk ke dalam semua. Nah sekarang sudah semuanya, terus hasilnya gimana menurut Mas Dhani? Mas, nggak bisa diungkapkan Mas. Maksudnya gimana? Gak tangan-tangan kok bisa punya kayak gini loh. Gitu. Alhamdulillah jadi ya. Alhamdulillah sama cita-citanya bisa terkabul lah. Oh gitu. Mungkin ya. Manfaat dan berkah. Amin. Mudah-mudahan manfaat dan berkah. Jadi kemarin juga tadi sudah dicek semuanya. Sudah. Makasih buat Mas Dhani. Kalau nanti kurang apanya bisa kesini aja. Oke, siap. Moga-moga ya. Gak jadi ada masalah. Ya amin. Amin. Dan bisa awet. Iya. Nanti kesini nambahin aja. Nambahin aja. Ya, Mas. Kalau okay. Kalau ada modal lagi, siap, siap. Mudah-mudahan bekas nanti tambah rezekinya. Amin. Amin. Jadi gini aja buat teman-teman semuanya, videonya dari saya. Sekian. Mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa di-like, jangan lupa di-subscribe channel juga saya, dan jangan lupa di-share ke sosial media teman-teman semuanya biar otomotif Indonesia tambah ramai lagi. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.